Calon Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong bersama Ketua Tim Pemenangan Kabupaten Rohil, Haji Nasruddin Hasan menyambangi 3 posko pemenangannya yang terletak di Teluk Pulau Hulu, Teluk Pulau Hilir, dan Lenggadai, Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Mereka disambut antusias oleh puluhan warga yang hadir di masing-masing posko. Selasa pagi, Haji Nasruddin Hasan, mantan Ketua DPRD Rohil, mengajak masyarakat untuk memenangkan Afrizal Sintong dalam pilkada yang akan diadakan pada 27 November mendatang. Ia menjelaskan bahwa Afrizal adalah pilihan terbaik untuk memimpin daerah ini. Hanya dalam waktu 3 tahun 2 bulan banyak kemajuan yang telah dicapai, ujarnya. Dia percaya bahwa Afrizal Sintong memiliki berbagai pengalaman dari jabatan sebelumnya yang menjadikannya pemimpin yang ideal. Dalam pertemuan tersebut, Afrizal Sintong juga tak hanya membagikan informasi tentang program kerja yang telah dilaksanakan, tetapi juga visi serta misi yang ingin ditawarkannya untuk Rokan Hilir ke depan. Ia menyampaikan kepada tim pemenangan bahwa penting untuk mendekati masyarakat secara langsung. Bapak, Ibu, dan semua yang di sini adalah bagian dari tim pemenangan. Mari kita bergerak menjumpai masyarakat, berikan informasi dan rangkul mereka untuk memenangkan kita, harapnya. Antusiasme warga yang hadir menunjukkan dukungan yang kuat untuk Afrizal Sintong dalam kontestasi ini. Sujiono Palapa TV Rokan Hilir Riau mengabarkan.